إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah saat ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, memenuhi panggilannya melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya yang istiqomah dengan sunnahnya, yang istiqomah dengan ajarannya. Mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sebagai khatib kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur karena kita adalah orang pilihan yang masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Makna dari keberkahan itu adalah bertambah kebaikan. Yang artinya di bulan Ramadan ini setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak mudah. Karena di bulan Ramadan ini kita melawan nafsu yang juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari diri kita. Disadari atau tidak, dengan berbekal nafsu itu juga kehidupan kita berjalan sewajarnya. Kita makan, kita minum, kita menikah, dan mungkin kita melakukan hal-hal yang lain. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya nafsu juga mempunyai kecenderungan kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai sekedarnya Nabi sekalipun, sekelasnya Nabi sekalipun mengakui betapa dahsyat cara kerja nafsu dalam menyimpangkan kehidupan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar, begitu dahsyatnya pekerjaan nafsu ini dalam membuat manusia menyimpang dari perbuatan-perbuatan baik. Kalimat ini disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau digoda oleh istri Raja Mesir, bahwa nafsu itu pekerjaannya begitu luar biasa, sehingga ketika kita tidak mampu untuk mengendalikannya, maka nafsu itu yang akan mengendalikan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini syaitan itu dibenggelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyaitan asyayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan dibelenggu setan-setan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita ingin mengetahui kepribadian kita yang sesungguhnya, ya di bulan Ramadan ini. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Setiap apa yang kita lakukan dikendalikan oleh nafsu kita. Dikendalikan oleh nafsu kita. Kita yang terbiasa dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya menggunakan hadis bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, mungkin tahun ini pun sama. Dengan alasan kita ingin menghindarkan dari perbuatan tercela. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah hadis palsu yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang tidak bisa dijadikan pegangan. Yang seharusnya Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan, karena pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan-amalan kita bisa bertambah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, salat kita di bulan Ramadan harusnya meningkat. Yang biasanya kita hanya mengerjakan salat 5 waktu saja, di bulan Ramadan kita datang melaksanakan salat tarawih. Jika perlu kita tambah dengan salat rawatibnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dalam sehari semalam mengerjakan salat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya 12 rakaat ini adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Salat sunnah yang mampu menyempurnakan jika salat wajib kita tidak sempurna. Salat apa itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Menurut Imam At-Tirmidzi menjelaskan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah salat yang mampu menyempurnakan salat wajib kita apabila salat 5 waktu kita kurang sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, tentunya kita akan semakin meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, selain daripada sholat, dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dari bulan Ramadan adalah dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, maka Masya Allah luar biasa sekali.
kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah, hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa? Kembali karena kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya juga ketika Ramadan tiba, selain daripada sholat dan interaksi dengan Al-Quran, maka kita harus memperbanyak infak dan sodakoh kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sedekah itu adalah amalan yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, jika ada yang datang kepadamu dengan menunggang kuda, lalu dia meminta kepadamu, maka berilah. Karena sesungguhnya sedekah itu lebih dulu jatuh ke tangan Allah daripada jatuh ke tangan peminta." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang paling berkesan dalam hidup kita. Kita jadikan Ramadan ini seolah-olah adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan dengan keistiqomahan itu, semoga dapat mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ridha Allah itu semoga bisa mengundang kita untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa yakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melakukan kebaikan, dan semoga dengan kebaikan itu kita mendapatkan ridha dan layak mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواهدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم مهدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واصرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك
wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar. Allah